yang kami banggakan. Puji dan syukur kita aturkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada kesempatan pagi ini telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan. Pak Direktur, Pak Nyoman, Direktur SMP yang melakukan kegiatan ini. Nasional Gerakan Pramuka yang juga hadir bersama. Tepuk tunggal, banyak tepuk tunggal. Ikuti, gigit dengan tepuk. Tepuk tunggal. Tuhan kami pada hari ini Rabu 11 September 2024 ucapkan terima kasih kepada Direktorat SMP yang sudah memberikan kesempatan pada Sumatera Barat terutama dalam kaitan kepramukaan, di mana kegiatan kali ini luar biasa. Hemat saya ada fasilitasi pendampingan penguatan profil pelajar Pancasila yang dikaitkan dengan lewat kepramukaan. Alhamdulillah dalam kesempatan ini dihadiri oleh Kuarnas Pramuka Tingkat Nasional. Semuanya luar biasa bahwa pramuka memang sebuah alat atau upaya untuk menciptakan fasilitasi dan profil pelajar Pancasila, di mana kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat SMP ini sangat mendukung dan sangat hebat sekali, dan tadi luar biasa antusias dengan disambut baik oleh seluruh peserta. Pembinaan generasi muda dalam membentuk manusia Pancasila diberikan kepada Gerakan Pramuka dengan aturan main yang sangat jelas. Jadi Gerakan Pramuka adalah gerakan pendidikan. Kita kenal ada tri pusat pendidikan. Satu, pendidikan informal oleh keluarga. Dua, pendidikan formal melalui satuan pendidikan terendah sampai tertinggi. Dan yang ketiga adalah non formal. Nah, Gerakan Pramuka ada di situ, yaitu tri pusat pendidikan yang ketiga, yaitu non formal. Di mana tempatnya? Di luar sekolah dan di luar keluarga. Pendidikan melalui Gerakan Pramuka ini mengutamakan pendidikan karakter membentuk manusia Pancasila. Jayalah Indonesia. Kegiatan saat ini sedang membuat bangunan berupa jembatan dan gapura dengan menggunakan media bambu. Dua meter untuk yang di atas ya, untuk mama pak. Jadi berapa semuanya untuk 2 meter itu? Halo sobat semuanya, perkenalkan kami dari SMP Negeri 9 Padang. Saya Ferdio Satria. Saya Halim. Saya Mama Fikri Sisa. Saya Irfan Rafi Ramadan. Kalau wan disko bawan. Hey, ulama wannya sih kawan. Wan, ewak sih kau rasa banyak main sih tadi lah. Banyak kawan-kawan baru, wan.
Walau itu. Kalau Alif balif. Weh, sekolah lama banget bang. Weh, jadi tinggal sekolah. Nah. Jadi itu teman-teman. Jadi kami di sini berasa sangat bahagia karena kami di sini dapat berkenalan, dapat melakukan hal-hal yang baru yang tidak kami dapatkan. Tantangan adalah mereka harus menciptakan, membuat, mengkreasikan tempat minum sendiri dari dua bahan komponen utama. Pertama bambu, yang kedua barang bekas pakai. Sobat